Ya, kita masih melanjutkan dialog kita. Nah, kalau kita lihat Bang Ucok, untuk mungkin tadi kita membahas mengenai kesepakatan dengan partai. Memang ada begitu ya, kesepakatan dengan partai dalam hal, dalam tanda kutip, setoran kepada partai. Ada setoran, itu dari gaji. Kalau dari gaji itu kita kelihatan, dari slip gaji yang saya baca, beberapa anggota dewan itu beberapa itu dipotong untuk hanya sampai praksi sama DPP gitu ya. Artinya itu diambil dari Gaji mereka. Gaji atau dari gaji dan tunjangan mereka itu. Jadi tunjangan itu jadi tunjangan gaji itu jadi satu, itu dipotong jadinya. Kayak gitu. Itu kan nanti itu akan habis, belum lagi nanti datang dari yang namanya konstituen kan. Konstituen datang, masa dia datang dari Bandung enggak dikasih ongkosnya kan enggak enak juga kan. Mas Niko, ini setoran ke partai ini menjaga independensinya ini seperti apa ya? Mungkin tanggapan Anda? Menurut saya yang saya tahu bahwa setiap kader, bukan hanya anggota dewan, itu harus diminta akan punya kontribusi terhadap partai, ya kan? Untuk kegiatan-kegiatan partai. Makanya menjadi politisi itu, ya harus paling tidak dia punya, ada usaha juga, sehingga dia dengan senang hati akan membiayai atau bergotong royong tadi. Ada kan, gitu banyak kan? Alokasi budget income-nya begitu ya? Iya, sehingga, iya, kalau enggak di mana dong? Kalau enggak ya terpaksa harus jadi, harus di blacklist nanti. Jadi harus nyolong kan gitu. Kalau dia punya income sendiri, sehingga ya hal-hal seperti yang dibilang Bang Ucok tadi, ya mau nggak mau harus dia keluarkan dari koceknya sendiri kan gitu. Inilah biaya berpolitik istilahnya kan gitu. Bahwa saya harus ketemu dengan konstituen saya datang dari jauh misalnya gitu. Ya, ada yang mau dibawa. Nah, pulang. Ini artinya kan menjadi kepanjangan tangan dari partai begitu ya, tugas dari partai begitu. Nah, untuk memang ada setoran khusus kepada partai ya begitu kan Mas Niko. Tapi independensi ini Anda menjaganya sendiri seperti apa mungkin? Oh, independensinya. Kalau ditanya independensinya, lagi-lagi ini tergantung daripada individu masing-masing. Ya. Kalau kita punya dan kita ingin berbagi, kita bisa. Sehingga kalaupun kita tidak ingin berbagi, itu pun bisa. Tapi ketika kita punya dan tidak ingin berbagi, nah, itu akan dinilai sendiri kan gitu akhirnya tadi. Adalah yang merasa dikucilkan atau tidak diberikan tempat. Ini adalah konsekuensi. Konsekuensi dari berpolitik bahwa hal yang kita punya di luar tadi ya harus bisa menjadi independensi kita untuk tidak ikut-ikutan. Ya. Oke. Okay. Nah, ini Bang Ucok mungkin punya tips-tips atau nasihat ini bagi Mas Niko begitu agar tidak terjebak dalam pusaran korupsi. Pertama itu harus terbuka kepada partisipasi publik ya, gitu. Apalagi ketika dalam hal perencanaan penganggaran, gitu. Itu kan banyak dokumen masuk, gitu ya, dokumen masuk. Nah, itu kalau bisa itu dibagi sebagai keterbukaan kita terhadap akses dokumen publik, gitu. Transparansi kan. Transparansi anggaran, gitu. Ya? Selama ini di DPR itu belum ada, misalnya kita mau minta dokumen hasil RDP kementerian dengan ini, gitu, masih sulit untuk minta komisi ini, gitu. Tapi kalau minta ke DPR itu biasanya paling baik. Orang yang di anggota dewan yang paling terbuka, memberi akses itu semakin ini, semakin pengawasannya publik itu semakin longgar, gitu. Itu jadi biasa. Jadi lebih terbuka pada publik, oh, ya, gitu ya, terbuka jurusnya, publik, mas. Gitu. Atau nanti minta masukannya dong, apa gitu kan, masukannya dari publik, kita lagi bahas ini nih gitu, beras A minta masukannya. Jadi gitu. Badan anggaran ini mungkin harus lebih transparan begitu ya, jangan sampai banggar menjadi bagi-bagi anggaran ya. Iya gitu, jadi yang diutarakan adalah tadi program tadi, bukan duitnya, program yang penting. Apakah program ini cocok buat dapilnya Mas Niko atau enggak, itu yang penting yang harus diperjuangkan itu, bukan jadi, angkanya. Terbuka ya Mas Niko, ya. Makin tertutup, makin penasaran. Makin musuh bersama. Gitu. Nah, ini satu semakin terbuka, semakin longgar. Mas Niko, ini satu pesan saya mungkin terus aspirasikan rakyat, apa keinginan rakyat begitu di parlemen, dan jangan lupa ke grassroots-nya begitu ya, konstituen dan lainnya. Itu juga tujuan kita selama 5 tahun ke depan selama bertugas, punya manfaat banyak buat konstituennya. Baik, sukses terus Mas Niko dan Bang Ucok, terima kasih telah hadir di Studio Berita 1. Ya, demikian dialog kita siang ini. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi.